Manajer Regional PT Pelindo Belawan, Khairul Ulia, mengundang seluruh rekan-rekan media yang ada di Belawan dalam rangka memperingati 1 tahun mergernya PT Pelindo. Acara temu morning diadakan di ruang Terminal Pelabuhan Penumpang Bandar Deli Belawan, Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan. Dalam sambutan dari rekan-rekan media kepada Pelindo, diharapkan kedepannya dapat bersinergi dalam pemberitaan guna mendukung terciptanya Belawan sebagai pelabuhan besar internasional. Dalam hal ini, Khairul Ulia menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan media bahwa dalam merger ini tentunya ada penyesuaian di mana mungkin terjadi miscommunication, dan dengan kerja keras PT Pelindo akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Kemudian dijelaskan juga bahwa wacana merger ini telah lama direncanakan, namun pelaksanaannya oleh Dirut PT Pelindo Bapak Prasetyo baru bisa dilaksanakan saat ini. Kami kembali menyampaikan bahwa momen ini adalah sebagai bentuk persahabatan Pelindo dengan kawan-kawan pers atau jurnalis. Beberapa hari yang lalu, Pelindo Indonesia sudah melaksanakan dengan penuh kegembiraan, yaitu peringatan setahun baca. Nah, hari ini kebersamaan itu kami juga ingin merasakan bersama dengan kawan-kawan. Makanya hari ini kami adakan pertemuan yang dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaroan, Sitorus melaporkan.